Nah, kembali si oknum dukun homo yang setiap hari berkoar-koar tidak ada kebenaran satupun, yaitu titisan iblis jahanam, singkatan TIJ, untuk gempur si dobol oknum dari Aceh homo sapien itu. Nah, homo, gimana kabarnya homo? Nanya limu, katanya mau bertemu sama saya kapan? Buktikan dong, jangan ngumpet doang ya. Titisan iblis jahanam, Anda itu dukun dobol yang sebenarnya, tukang fitnah, tukang caci maki. Namanya titisan iblis jahanam, singkatan TIJ. Saya doang yang dibikin culun mereka itu. Gua bikin dari tikus dia. Karena sudah keterlaluan TIJ ini. Sudah enggak bisa kasih hati, maunya dikasih tai dia. Ya dia otaknya enggak busuk kayak ACDC dia. Makanya sukanya terong sama terong. Bilang anak lahir dari rahim hajar udah nangis. Tapi ada nyerosting orang sana sini difitnah. Umi Man selingkuh, Sapulidi selingkuh, Mama Skal selingkuh. Double semua yang disampaikan dia itu. Bahas lendir-lendir, dirinya sendiri ternyata yang kelakuannya bejat. Lebih dari bejat yang kau katakan. Keterlaluan, apa yang kau sampaikan baru kau ketemu saya. Gue tantang kamu ketemu saya untuk bertemu sama saya. Enak kan? Kalau Anda bingung-bingung mencari saya, di bawah deskripsi saya ada nomor teleponnya. Bisa janjian sama saya. Bisa ketemu. Mana? Yang gue sampaikan benar satu pun mana? Ini sekarang lo ketemu sama saya sini. Ayo. Kita mau ketemu di mana? Lama-lama. Di... Saya perhatiin ngoceh kemana-mana, gak jelas. Dari dulu udah satu gue tunggu ini. Coba anak ini ngeritik saya. Anjing-anjingin saya. Ternyata bener. Maafis ya. Yudahlah di fitnah TIJ. Sampai bininya berantem. Dibilang apa? Yudahlah cak selingkuh sama preman. Ini buktinya, ini fotonya. Keblok foto dari editan dari internet. Sampai keluarganya ini berantem tuh, bininya sama Yudanya. Otak lo tak mana itu, ha? Mana nyalimu? Gundul? Mana, nyalimu mana? Tunjukkan. Anda yang sering makan amplop dari dukun-dukun yang kau bahas. Sampai kopimu diborong. Busuk bukan? Busuknya kuadram itu. Mana nyalimu? Ajak tuh temenmu yang banci kaleng siapa itu? Lobis. Putikan. Dobol aja lo. Kalau ngomong yang benar sesuai ucapan kamu itu di konten. Nyalimu itu. Saya, kalau membahas orang, sebelum dia mengakui, gue bikin pusing otaknya. Hah? Setiap hari gue bahas, tapi kalau hanya tipu-tipu fitnah, habis yang gue bikin gulung-gulung nyampe tangis berak di celana. Saya katakan TIJ bangsat. Saya sudah gak percaya. Mau dikomentari kayak apa, jadi ngomong apa, saya udah gak percaya lo bangsat, bangsat. Sudah gak percaya. Teasing aku punya kantong macan. Kantong monyet namanya dia, bukan kantong macan.